Hai, saya Mata Suherman. Hari ini masih di rumah nih, lagi persiapan buat acaranya UCTV. Jadi, UCTV itu menyelenggarakan webinar fotografi gratis dan dibuka untuk umum. Buat teman-teman yang ketinggalan acaranya, bisa cek di link di bawah ini. Jadi, hari ini saya mau ajak teman-teman sekalian untuk lihat gimana sih serunya hari ini. Nah, seperti biasa kalau saya diundang acara oleh sebuah perusahaan atau apapun itu, nah biasanya saya melakukan persiapan, apalagi kalau di request untuk mengadakan pemotretan. Jadi hari ini karena kebetulan temanya adalah dance and movement photography, saya mempersiapkan beberapa kamera dan lensa dan juga lampu yang akan saya gunakan nanti di lapangan. Nah, ini barang-barang yang mau di loading ke acara hari ini. Jadi itu ada para di dalam situ, ini light stand, di dalam sini ada lampu continuous HMI, ini power pack. Nah, semuanya disupport oleh Prima Imaging. Nah, sekarang saya udah sampai di UCTV, jadi di belakang saya ini ada namanya UC Hall. Nah, nanti kita akan loading barang-barang masuk ke dalam studio mereka di sana. Dan hari ini teman-teman jangan lewatkan, karena kita akan share semua informasi behind the scene dari webinar fotografi yang berlangsung hari ini. Nah, sekarang saya bareng Budi Mulyono, eksekutif produser dari acara UC Photo. Nah, saya mau tanya-tanya dikit mengenai acara hari ini. Ya. Selamat siang, Pak. Siang. Ini udah lama banget. Kenalnya udah lama, Pak. Sudi. Jadi, kita udah ngobrol dari sebulan lalu ya, ya, tentang acara ini. Sebenarnya apa sih acara webinar ini? Oke. Webinar ini sih sebenarnya gini. UC Photo itu kan punya channel sendiri, bahkan punya channel sendiri, satu kanal sendiri 24 jam tentang fotografi, di mana itu nggak dimiliki sama channel-channel lainnya. Nah, kesempatan ini kan digunain sebenarnya untuk lebih mengenalkan UC Photo, channel UC Photo ini di IndiHome. Jadi nanti rencananya sih, rencana kedepannya kita akan isi dengan ceritanya nih orang-orang yang expert banget nih di bidang fotografi. Jadi secara apa, talent-talentnya, kemudian narasumbernya, fotografernya, itu kita pengen rencananya bikin at least the big five untuk UC Photo ini. Ada Marta Suherman, ada Wes Pramono mungkin, atau nama-nama lain yang mungkin sangat capable di bidang fotografi ini. Jadi nanti suatu saat ketika orang udah tahu tentang UC Photo, kemudian acara-acaranya, nah salah satu tujuannya webinar ini sebenarnya lebih mengenalkan tentang UC Photo ini sendiri. Nah, ketika diisi dengan oleh orang-orang yang expertise, ini akan menjadi panutan. Channelnya akan jadi, oh, dilirik orang, oh ternyata kalau mau lihat referensi foto, referensi tentang cara moto dan lain-lain sebagainya, entah dari berbagai aliran ya, aliran, mau dari aliran fotografinya maupun dari aliran gearnya, alatnya, ini jadi suatu referensi tempat yang capable lah untuk jadi ini. Rencananya berapa lama sekali nanti acara? Rencananya sih, pengennya sih, gue pengen dua minggu sekali ya. Dua minggu sekali, jadi ini akan jadi series. Jadi series, jadi setiap dua minggu selesai, kemudian ada disusul dengan fotografer lainnya. Ketika ini nanti jadi satu rangkaian seri selesai, kita mungkin kalau pandemi udah selesai ya, kita mau bikin rangkaian benar-benar bisa tatap muka, tapi misalnya dengan 3 atau 4 langsung fotografer, kayak gitu. Jadi kayak festival lah, kayak gitu. Keren banget. Nah, hari ini berarti webinar pertama ya? Yes. Pertanggal 1 Agustus mulai pertama ya? Pecah telur. Makasih loh, saya jadi narasumber pertama diundang sama Mas Budi. Kita udah ngobrol ini lama banget loh. Betul, ngobrol ini lama banget, tapi baru-baru bisa akhirnya dieksekusi akhirnya di sini kayak gitu. Jadi perjalanannya cukup panjang nih. Nah,
bisa jadi nanti setelah yang aku bilang ada the big five itu akan terus. Jadi misalnya 5 ini selesai, gantian nanti Cimar dengan ini lagi apa tema berbeda lagi kayak gitu. Okay. Jadi buat teman-teman yang misalnya nunggu-nunggu apa tema-tema yang berbeda, jangan khawatir, nanti kita akan ada kok kayak gitu. Iya, soalnya banyak kadang-kadang suka ada pertanyaan kapan ada workshop gitu. Kadang-kadang gue sendiri kan suka males ya menyelenggarakan workshop tuh, kalau dikelola sendiri tuh repot sebenarnya. Oh ya? Karena kan kayak gue mesti nyiapin studio, mesti siapin lighting segala macam. Nah, kalau ada dari UCTV yang nyiapin kan saya tinggal datang aja. Iya, benar. Jadi gue cuma ambil ilmunya lu deh. Udah nggak mikirin ini semua secara alat di sini ada lengkap semua teman-teman. Moga-moga sih ini sih jadi rangkaian seri yang pertama dan seterusnya, jadi orang-orang benar ngelihat nih acara-acara webinar kayak gini sangat bermanfaat kok kayak gitu. Nanti kita akan sesuaikan misalnya tema-temanya kayak apa foto-foto for UMKM kayak gitu, atau foto-foto yang untuk tujuannya bisnis ya. Jadi kita nggak cuman memberi pembelajaran, tapi bisa juga dipraktekin bisa untuk bisnis, bisa untuk apapun lah kayak gitu. Kita sesuaikan tema-temanya, dan kalau misalnya teman-teman penonton juga ada ide kayak gitu, misalnya kolaps antara siapa dengan siapa kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Betul. Nah, untuk acaranya sendiri yang hari ini disiarin langsung ya? Siarin langsung. Dia tayang di mana aja? Dia ada di UC Photo, channel UC Photo, YouTube-nya UC. Kemudian di UC TV Go, kemudian di streaming juga kayak gitu. Jadi kita memang sengaja buka semuanya supaya at least hari ini udah lumayan ya. Udah lumayan, hampir 280-an, hampir 300-an lah kayak gitu. At least kita kasih kesempatan untuk 2 jam ini 300 orang ini untuk melihat dari berbagai platform. Nah, penting banget tuh. Thank you banget, Mas. Thank you. Kita abis ini lanjut ke sesi streamingnya. Deg-degannya. Moga-moga lancar hari ini. Akhirnya selesai juga. Selesai juga nih acara pertama UCTV. Gimana, Mas? Seru ya tadi? Rilis, lega. Lega sih, lega banget akhirnya. Tadi juga banyak banget pertanyaan sih dari teman-teman yang peserta Zoom-nya ya. Jadi mereka bisa nanya langsung dan itu interaktif banget dan happy banget sih, karena ternyata mereka juga antusias banget sama seminar yang hari ini gitu. Nah, next-nya nanti ada kapan lagi, Mas? Yes, thank you buat yang udah berpartisipasi hari ini, keren banget. Moga-moga nggak bosan ya. Kita akan terus mengadakan ini per 2 minggu sekali. Jadi nanti tanggal 15 Agustus tuh mungkinan akan ada Mas W.S. Pramono dengan temanya Tunggu Aja nanti. Lebih yang menarik. Pasti pantau di mana informasinya nih? Nanti kita akan ada di download aja di UC TV Go bisa. Teman-teman juga lihat bisa di UC Photo, di channel IndiHome, channel 89. Kemudian di uctv.com. Jadi informasinya akan selalu ada di situ. Nggak cuma Mbak Marta doang, akan ada fotografer-fotografer keren. Nah, terus habis itu apa? Kalau yang hari ini ada siaran ulangannya nggak? Mungkin ada teman-teman yang belum ikutan hari ini? Ada. Nanti bisa dilihat nanti untuk siaran ulangnya di TV Odi. Jadi selama 7 hari, kalau nggak sempat nanti bisa dilihat-lihat di UCTV atau di IndiHome. Selama 7 hari masih bisa lihat, tiap hari masih bisa di rewind acaranya. Nah, penting banget tuh. Jadi hari ini
Happy banget, thank you banget Mas Budi udah diundang. Buat teman-teman yang mau ngundang saya ke acara-acara sih. keren. Materinya keren. Oke, thank you banget teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye. Thank you.